Halo teman-teman, ini Jalan Legend S. Parman ya. Legend S. Parman teman-teman. Kalau dari Jatinggala itu turun nanti setelah SMA Don Bosco itu lampu merah Elizabeth, terus ini yang ambil ngiri. Kalau ambil kanan itu ke Siranda, ini ambil ngiri. Nanti tembusnya Wiliambu teman-teman ini. Ini Jalan Legend S. Parman. Oke teman-teman, suasana kota Semarang yang di sini itu rindang, banyak tumbuh-tumbuhan, masih sejuk ya, walaupun suasana hari ini panas karena banyaknya tumbuh-tumbuhan besar, pohon-pohon besar ya teman-teman. Ini kalau ngiri ini ke Sampangan, ini kita yang turun mau sampai ke William Booth dan Rumah Sakit Karyadi itu hampir berdekatan teman-teman. Ini turunan tajam, harus ekstra hati-hati. Ini biasanya kalau teman-teman yang luar kota itu kalau pada mudik, kalau lewat jalan tengah kota itu ya lewatnya sini, kalau dari Jakarta. Kalau dari Jakarta pulang perginya lewatnya jalan ini. Jalan ini terus naik tadi. Kalau lewat kota ya, terutama motor-motor itu, pengendara motor yang dari Jakarta maupun dari arah timur ke arah barat. Di Semarang itu kota transit ya teman-teman ya, dari barat mau ke timur itu harus mau tidak mau melewati tengah dulu kan, Jawa Tengah. Nah ini tengah-tengahnya itu kota Semarang teman-teman. Ini William Booth teman-teman, kiri jalan tadi Rumah Sakit William Booth, itu rumah sakit mata. Ini di atas ini juga ada rumah sakit sih, Rumah Sakit Ibu dan Anak ya. Ini masih jalan S. Parman. Ini kalau kanan ke Rumah Sakit Karyadi teman-teman, yang lewat depannya nih. Nah ini kalau mau ke Jakarta ini Dr. Sutomo. Nih jalan Dr. Sutomo. Kalem, 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 kalem. Itu yang kanan tadi, yang lurus kanan itu Rumah Sakit Karyadi. Ini sebelah kanan ini termasuk Rumah Sakit Karyadi semua teman-teman. Nih, Rumah Sakit Umum Karyadi. Ini terbesar sak Semarang, sak Jawa Tengah malahan teman-teman. Tuh RSUP Dr. Karyadi. Ini kalau mau ke Jakarta nanti belok ngiri, nanti ada Sampo Kong juga. Ini lewat tengah kota, kalem, ini padat merayap teman-teman. Itu kalau yang kanan lurus Tugu Muda teman-teman, kita ambil yang ngiri karena mau sekalian pulang saya. Nah ini maksudnya yang ngiri ya teman-teman ya, lihat kanan kiri teman-teman. Ini maksudnya jalan Kaligarang nih teman-teman, maksudnya jalan Kaligarang. Ini ada pom bensin kiri jalan teman-teman, kalau kehabisan bensin monggo diisi dulu. Ini kiri jalan Tampo Mas, ini dulu rumahnya almarhum Pak D saya, itu dulu
kiri jalan tuh tadi naik di lampu merah Kali Garang, itu ada tulisan hijaunya Bandara Ahmad Yani UIN Wali Songo, terus Jakarta Sampangan sekarang Gunung Pati lewat yang kiri itu. Teman-teman bisa kita ambil yang lurus saja. Ini sungai Kali Garang, jembatan Kali Garang maksudnya, itu yang tembus sana itu sungai Banjir Kanal teman-teman, tapi ini di jembatan Kali Garangnya itu arah sana yang ke utara itu nanti tembusnya Banjir Kanal Barat namanya. Itu besar banget sungainya teman-teman, tembusnya ke laut, ke Pantai Marina, tempat favorit angler Semarang. Ini Sampokong teman-teman, yang kiri jalan. Nih kalau mau ke Sampokong teman-teman, ini yang kiri jalan itu lewatnya sini. Kita ambil yang lurus saja. Ini masuk Simongan ya teman-teman ya. Jalan Simongan. Jadi kalau mau ke arah Jakarta ini kita ambil juga ini maksudnya ada Amularse teman-teman. Ini kalau yang dari Jakarta luar kota, ini kiri jalan ini ada Tahu Bakso Bubuji ini. Nah ini Tahu Bakso Bubuji kiri jalan, tempat oleh-oleh kalau mau mampir yang dari arah Jakarta, yang mau ke Jakarta, dari Jakarta misalkan mudik terus pulangnya bisa lewat situ mampir oleh-oleh. Ya ini kalau yang ini pom bensin SPBU Pamularse ini yang kanan jalan. Ini kalau yang kiri dulu tempat kelahiran saya teman-teman, yang kiri itu tempat kelahiran saya tadi depan SPBU gang masuk itu. Wah ini agak kencang ini teman-teman. Ini juga teman-teman sangat recommended tempat oleh-olehnya. Kajeng Juwana yang di Pamularse itu dari pusatnya Padanaran buka di Pamularse itu. Ini ada Bakso Kota Caman belok kiri itu, tempatnya di kampung tapi rame sekali. Ini jalan Pamularse ya teman-teman ya. Ada Bakso Geger juga ini, yang kiri jalan ini masuk sini. Di map juga ada, di map, nah ini. Nah, belok kiri itu jalan Pamularse teman-teman. Tempatnya juga lumayan rindang. Teman-teman yang belum tahu kondisi tengah-tengah kota Semarang bisa klik video saya. Ini SMA Kesatrian teman-teman, di akhir jalan Pamularse. Nih, kiri jalan itu. Yang kanan itu paketan DHL besar sekali itu, baru. Ini kalau kiri BR Supratman teman-teman, kita ambil yang lurus karena arahnya suka yang lewat sini saya, daripada lewat sana jalannya agak membahayakan. Ini akhir jalan Pamularse ya teman-teman.
ini yang kalau lurus bisa ke Bandara Ahmad Yani. Ini kiri Museum Rongga Warsito. Ini ada flyover. Oke teman-teman, gitu aja video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat selalu, salam sukses selalu. Semoga Tuhan tetap memberkati kita semua. Amin.